Nah pemirsa, sudah mau selesai nih saya menata-natanya. Dapurnya sudah jadi, tinggal saya tambahkan ini. Kita ajak Mbak Wanda sebagai klien kita untuk masuk. Kira-kira gimana ekspresinya? Yuk! Silakan masuk Mbak Wanda. Wow. Sama-sama. Ini bisa dilihat warna putih merupakan warna yang diinginkan sama Mbak Wanda, terlihat lebih cerah. Jadi semangat lagi kan mau masaknya. Jadi aku betah lama-lama di sini, aku benar-benar udah mulai betah. Nah, ini juga pas banget nih tailnya sama bajunya Mbak Wanda, nah, ini, ya kan? Dan warna-warna ini pastel-pastel gini aku benar-benar aku suka. Thank you juga buat kompornya, kompor gasnya. Di sini juga banyak sekali storage buat menyimpan berbagai macam utility, utensils, kitchen utensils. Di sini buat taruh sendok garpu, kita udah menyajikan masakan sajiannya, taruh di sini, kita sajikan, lalu kita berikan nih meja makan seperti itu. Mbak Vina, terima kasih banget. Sama-sama. Akhirnya benar-benar ini yang aku mau dapur kayak begini sebetulnya. Terima kasih juga Mbak Wanda sudah mempercayakan kepada kami untuk memakeover dapurnya. Nah, semoga makeover kali ini dapat menginspirasi para pemirsa di rumah. Dan pemirsa di rumah jangan lupa saksikan The Project setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Terima kasih buat Mbak Vina dan tim The Project Trans TV. Jadi benar-benar sekarang dapur aku udah berubah total dan benar-benar warna ini yang aku suka banget. Ternyata terwujud. Makasih banget buat tim The Project Trans TV sekali lagi. Thank you.